Alô, guys. Saya cakap asyik bawa basikal ya. Hari ni kita bawa kereta pula. Hari ni kita nak pergi mana ni? Okey, hari ni kita nak pergi Seremban, Taman Nusa Intan. Tu kat mana? Tak tahu kan. Taman Nusa Intan ni dekat area, kalau korang daripada Senawang, korang nak pergi ke Kuala Pilah kan. Kalau lu jabatan yang tinggi yo. Jabatan paling tinggi di Asia Tenggara. Itu kan pun sepanduk kat situ lah. Sebelum tu di situ ataupun selepas daripada Petronas kat situ, ada satu taman dia masuk. Satu-satu jalan keluar dan masuk kat situ memang gila creepy kot kalau malam. Dan dalam tu ada Taman Nusa Intan. Kita nak pergi sana sebab ada job nikah petang ni, dan esok paginya pula ada sanding. Okay, klien saya tu nama dia, nama dia. Aduh, macam mana boleh lupa ni. Okay, tadi saya dah sembak dah nama dia, nama pengantin perempuan tu Kiran, dan nama pengantin lelaki tu Ashraf. Kira dan Ashraf. Alright, harap-harap perjalanan majlis pada hari ini smooth saja. Gitu kan. Harap-harap gitulah. Jadi kita sekarang dekat mana ni? Ceng. Still kat Ceng lagi. Pukul 2:50. Mungkin dalam pukul 3-4 lah. Lepas pukul macam tu lah. Lepas sana asar, lepas asar majlisnya, lepas asar pukul 5 katanya. Kalau boleh lepas sana terus saja ke rumah dia. Maknanya ada masa sikit lah, tak ada tengok cuba. Okay guys, okay guys, berhenti kejap dekat Petronas pedas ni. Kopi tarik Wanda. Owen. Jadi kita nak gerak semula ke Seremban. Okay, bagi sebelah. Tak boleh nak keluar ni. Okay, ke Seremban. Dari R&R Pedas, Petronas R&R Pedas. Okay guys, dah sampai Seremban. Bukan, dah sampai Senawang. Okay, sekarang kat Senawang pukul berapa ni? Pukul berapa? Pukul 3:50. Maknanya perjalanan kita tu ambil masa 1 jam lah. Ini pun kereta sikit. Itu pun Senawang. Punya majlis tu lepas asar, jadi kita rehat dulu dan sembang asar, kemudian baru terus ke rumah dia, ke rumah Kira dan Ashraf untuk majlis pernikahan Kira dan Ashraf. Nombor plate kita kena ambil. Dia nak buat pengesahan. Siap tanya dorong mana masuk pun semua. Tapi
Okey, Kira cakap dia make up pukul 2:30 tengah hari tadi. Maknanya kalau terus pergi sana macam dia siap make up ni kan, jadi boleh tengok gambar sikit. Tapi asal dekat Seremban ni 4:26 asal. Cubalah tanya sekejap lah, dia dah siap ke apa kan. Tapi hari tu dah janji dengan dia nak datang lepas asal, tapi tak gambar. Okay guys, ini kawasan yang saya kata pada awal-awal tadi kan. Ini adalah jalan nak menuju ke Kuala Pilah. Dan sebelum kita sampai ke Petronas tu, Petronas lelaki ni, kalau korang daripada KL melalui Lekas, korang akan jumpa belah kiri. Depan ni ada Kopi Mansur. Kopi Mansur, yes, yes, Kopi Mansur. Kalau ke atas ni Lavender, Petronas yang depan sana. Oh, nampak view cantik. Oh, gunung tu. Sebab tu lah Kuala Pilah tu kadang sejuk lah. Jom mandi ke Lubun Dulu, sejuk tak? Okay, belah kiri, kau nampak ke? Belah kiri tu Petronas, belah kiri ni Petronas dan Kopi Mansur. Area sini kot. Ya, yeah. Ingat lah, sebab itu pergi member belah malam. Jadi gelap kereta ni ke pun ayam. Mana nampak sangat. Sini kot. Entahlah. Okay, saya budget nak solat asar dekat surau Damanu Sintan tu. Maksudnya kat situ ada satu surau, saya silap saya lah. Ada satu surau, solat kat situ tu, so senang kot. Nanti apa-apa hal tak jauh daripada rumah Kira nanti, senang terus ke sana. Dan dia kata imam, selalunya kalau imam ada sini adalah imam daripada masjid Taman Tasik Jaya punya masjid. Setelah pusing balik, salah. Aduh, hai. Alah, mana tambah dia? Dia macam ada jalan kecil, jalan tu masuk ke dalam. Tapi kat mana? Sebab situ dah naik ke Ulu Bendol tu. Nampak tak? Taman Nusa Intan, besar tu Nusa Intan. Mari kita pergi ke Nusa Intan. Jalan dalam ni, kalau malam, kalau dulu lah, saya tak pasti sekarang. Lepas tengok ni dah ada jalan, lampu jalan pula kan. Kalau dulu memang gelap gila masa mula-mula taman ni buka. Taman Nusa Intan ni kira taman yang baru dekat area Senawang ni. Macam mana ketara lah. Sebenarnya adalah taman ni masa dia buka tu pernah usyar lah taman ni. Dekat dengan pangan tu, pangan rumah orang tua sana. Taman ni dulu masa mula-mula dia buka memang gelap gila jalan ni. Gelap. Dan jalan keluar dan masuk ni jalan dia. Sebab jalan masuk dan jalan keluar ni untuk taman ni, dia macam lalu tepi-tepi bukit macam tu. Seram kau kalau malam-malam. Okay guys, dah sampai surau, surau Taman Nusa Intan. Okay, surau Taman Nusa Intan. Nice. Alright guys, Settle lah. Tak ada Allah. Settle majlis pernikahan Kira Ashraf. Tadi tak dapat nak ambil video sangat sebab masa je pack gila kot. Lepas tu ruang antara gap antara apa nama tu, gap antara pelamin dengan dinding rumah pun macam dekat. Ya, aku ni salah tempat. Oh ya, ke depan. Lampu salah.
Nanti saya akan selit-selitkan gambar dia orang. Tadi kita orang pergi outdoor kejap. Outdoor pun layan 2-3 post je, tak ada berat-berat pun. Okey. Balik lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.